Terima kasih God Seven, alhamdulillah dapat lagi sponsor untuk projek kali ni. Okay, assalamualaikum semua. Hai, hari ni aku ada konten nak buat pasal God Seven, fokus dekat produk ni sebab alhamdulillah dia sponsor aku untuk projek kali ni, repaint casing engine C70 dengan casing engine Chris 110. Cuma Chris 110 aku takkan buat video ni. Untuk video kali ni aku fokus dekat engine C70. Ha, kalau sempat buat Chris punya aku buat lah, cuma aku rasa tak sempat. Ha, jadi korang kena tunggu. Jadi untuk video kali ni aku nak cakap, aku minta pada God Seven warna sparkling silver, tak silap akulah. Jadi pada korang yang tak tahu, nak tahu warna sparkling silver tu, dia warna macam casing E5. Ha, casing E5. Hari tu aku tembak casing aku ni hitam, cuma bagi aku tak cantik. Kita tembak warna lain. Okey, lagi satu aku nak cakap, yang dia bagi aku primer color dengan clear je. Serabut kan, korang boleh beli terus apa-apa je dekat dia. Memang semua dia jual, daripada primer, lepas tu clear, ha, color pun macam-macam ada. Cuma korang kalau nak tengok, korang boleh pergi kat Shopee. Tu saja. Okay, apa-apa pun. Memang mantap geng, memang mantap. Kalau korang beli barang, ada setengah seller kan, dia tak balut pakai benda ni pun. Dia tak balut pakai bubble wrap. Untuk God Seven punya produk, alhamdulillah lah, bagi aku kalau korang nak beli walaupun dekat Shopee, aku boleh dipercayai sebab dia punya wrapping pun cantik, bubble wrap dia terbaik lah. Sebab aku untuk bagi packaging tak ada masalah. Okay, first kali untuk produk yang dia bagi, dia review dari depan lah kan, God Seven punya produk eh. Jadi ni adalah produk dia. Kalau korang tengok kat sini, berbeza kan, ni dengan ni, dia punya kotak lain sebab yang ni adalah wrinkler, maksudnya menggerutu. Untuk yang ni God Seven punya produk, maksudnya kosong lah, macam primer dengan color ataupun clear. Jadi untuk yang ni special sebab yang ni dia ada bagi, sebab yang ni untuk menggerutu. Tapi untuk projek ni aku takkan buat menggerutu. Ini adalah casing engine Chris aku nak buat kat sana. Ha, pada korang yang nak tengok, korang komen tak? Okay guys, pertama sekali aku nak bagi tahu produk dia ada, dia ada twin spec. Macam ni dia datang sekali dua lah. Kira ni korang tak nak serabut-serabut, lepas tu korang tinggal pilih warna korang, dan korang akan dapat dia punya base coat dengan top coat. Jadi pada korang yang nak tahu ni warna apa, ni warna wrinkler titanium silver. Aku tak pernah pakai lagi warna ni. Jom jap gigi korang tengok, stay tune. Tapi ni untuk next content, korang tengok lah ni warna apa. Ni untuk motor Chris adik aku. Okay, untuk yang aku fokuskan dalam video ni, you pada God Seven sebab sponsor produk ni semua, terima kasih banyak. Ni adalah produk daripada God Seven. Ni primer sesuai untuk bahagian engine. Ha, untuk panas-panas ni semua sesuai lah, sebab dia punya, boleh tengok kat sini, ha, memang tahan panas. Ni untuk primer. Jadi yang keduanya aku ada dapat warna silver, dan air sekali aku ada dapat clear. Okay, clear. Okay, untuk warna tiga-tiga ni semuanya tahan panas. So pada korang yang kat luar sana, memang cari produk untuk tahan panas, korang boleh cari produk God Seven. Cakap banyak, yang ni bukan aku buat pun kan. Aku fokuskan dekat produk ni, sebabnya untuk konten ni aku tak dapat nak selesaikan dua benda dalam satu masa. Sebab ini kena buka dia bagi-bagi magnet tu semua, serabut sikit. Jadi aku fokus kat sini dulu. Okay, kat sini aku ada dapat primer, aku ada dapat silver, aku dapat clear. Kepada korang yang nak beli produk God Seven ni, korang tinggal tekan link dekat bawah je, copy lah produk dia. Baru tinggal berapa bulan dah kusam teruk bye. Ni lah sebabkan aku buat engine dulu. Lepas tu bila pasang engine, aku tak lapik dengan, aku polish tapi aku tak lapik dengan apa-apa pun. Ni dah makan balik. Korang tengok eh, memang tak cantik dah lah. Kusam bye engine. Masa buat dulu first memang cantik lah, tapi tak apa, aku akan try lebih baik untuk cantikkan balik. Yang ni pun dah kusam lah. Kita buka dulu, kita buka dulu bahagian ni, keluarkan mangkuk ni, kita pay remover. Pelik lah tadi, kenapa macam nampak kusam gila kan. Bila tengok balik kat sini patah. Patah mat. Patutnya dekat sini ada satu, satu benda tau. Dia masuk kat sini, diikat sekali ni masuk kat sini. Cuma itulah, bila dah patah ni, ini yang buat aku makin malas nak buat enjin. Tapi tak apa, aku try potong dulu kat sini, bagi dia cantik balik. Yang ni tak cantik lah. Ini memang tak rata. So kita rata yang balik, baru kita repaint. Hai. A few moments later.
feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Alhamdulillah, settle mat. Punya susah lah tak dibuat benda ni. Kan, kalau korang tengok tadi aku, okay, aku minta maaf sebab tak record. Cuma tadi aku buat grinder, lepas tu aku polish balik pakai mata 360 ke 240, macam tu, tapi aku lupa lah. Okay, lepas tu kat sini aku nak share tips kat korang lah, yang mana selalu pakai selotip tu kan. Okay, kalau korang mesti pakai selotip tak apa. Macam aku tak terbiasa pakai selotip ni, bagi aku susah. Aku pakai net macam ni. Net macam ni aku ikat daripada belakang. Korang nampak tak? Lepas tu aku lapik macam ni, kira ngam-ngam lah untuk dia punya oil seal. Cun-cun, tinggal kita tembak je mat lagi. Untuk beli oil seal baru mahal. Kita buat macam ni. Kalau korang tak biasa pakai selotip, dia guna cara ni. Aku share tips ni. Kalau korang ada tips lain, korang boleh share dekat aku. Kita sama-sama share ilmu. Lepas tu dekat sini aku nak cakap kat korang lah. Okay, kalau korang buang colour, jimat korang pakai benda ni. Pakai benda ni korang buat macam ni. Korang jangan tabur terus macam ni. Ni aku pakai perimu bercap ni. Korang tuang macam tu lah. Janganlah sebab membazir. Bagi aku korang letak dalam satu bekas, bekas macam ni. Lepas tu korang pakai benda ni, korang letak macam tu. Korang selit macam tu. Bagi aku jimat macam ni. Kalau korang ada, tapi atas korang lah. Kalau korang rasa nak cepat, memang korang tuang je lah. Lepas tu korang dah letak tu, korang pakai benda ni. Tunggu dia 30 saat, korang pakai benda ni. InsyaAllah senang, senang kerja korang. The next day. Mat, ni dah settle untuk part buang colour. Kalau korang nampak ni macam krum-krum ni kan, ni sebab aku kata pakai grinder yang mata dia tajam-tajam tu, mata dawai tu kan. Aku polish balik. Bukan polish lah, maksud dia macam hilangkan karat, matikan karat ni. Settle. So sekarang ni kita masuk primer. Untuk primer kita masuk 2 layer. First layer tu kita tembak lepas 5 minit sebab ni kan panas. Kita masuk layer kedua. Settle layer pertama. Lagi lepas 10 minit kita masuk layer kedua. Okay, untuk korang yang tak tahu, untuk produk yang aku guna ni, dia sesuai untuk senang panas tau. Okay, contoh macam kaliper, kasi enjin, benda-benda senang panas korang boleh pakai kat sini. Lagi dah 10 minit lepas tu kita masuk layer kedua. Okay, baik. Okay gang, disebabkan tak sempat nak buat tadi, ni dah tengah hari dah aku nak pergi kerja, jadi tak sempat nak siapkan. Kita sambung esok lah. Masa aku cuti. Kita sambung masa aku cuti sebab sekarang ni memang tak sempat. Tergosok, aku nak gosok pun tak sempat. Jadi masa aku cuti nanti kita dapat gosok. Lepas tu kita masuk silver dengan nuclear. Apa-apa pun terbaik. The next day. Licin mat. Ni baru kita nak smooth lah. Okay, untuk korang yang tak tahu, biasanya lepas kita masuk primer ataupun epoxy primer, kita biasanya gosok balik tau, bagi dia rata. Sebab kita boleh nampak kat mana silap kita. Macam aku sekarang ni, aku nampak kat mana silap aku. Okay, contoh kat sini kan, yang ni macam ada pasir, tapi masa aku buang colour tu aku tak nampak. Masa aku buang colour aku tak nampak. Lepas tu masa kita dah masuk primer, kita nampak kat mana silap kita. Okay, untuk macam aku, untuk macam nak mudahkan korang lah, korang dah lepas masuk primer tu, korang gosok balik kertas pasir kan. Lepas tu dah settle pakai kertas pasir, korang masuk balik primer. Untuk kertas pasir tu korang guna 600 ataupun 400 ke atas. Masa aku ni aku pakai 400 sebab aku tak rajin nak pergi keluar, nak pergi beli kan. Aku pakai apa dekat rumah je. Jadi korang jangan tekan sangat lah kengat kalau korang pakai 400. Nanti dia makan dalam. Ini pun aku nak masuk primer balik, barulah kita masuk colour. Pada korang yang dah puas hati dengan primer korang,
Okey, tak apa. Kalau korang nak masuk colour terus pun tak apa. Tapi macam aku, aku lagi minat style macam ni lah. Cara macam ni. Sebab kita boleh nampak kat mana silap kita. Lepas tu kita boleh baiki balik. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Okay guys, sekarang ni alhamdulillah untuk first layer kita dah berjaya. Untuk first layer ni kan, bagi aku senang je lah. Korang masukkan colour tu, korang tak payah nak tebal-tebal sangat. Korang bagi dia bercium je. Kira asal nampak colour tu okay. Untuk first layer lah, 5 ke 10 minit lepas tu korang boleh masuk layer kedua. Layer kedua tu korang boleh buat tebal. Kalau boleh janganlah tebal sangat. Menetik tak cantik lah. Kalau menetik ni korang kena banyak kerja lah senang cerita. Okay, sekarang ni layer ketiga kita dah settle. Tadi masa aku tunjuk tu, tu layer kedua. Ni aku tak record, aku terus bagi tahu korang. Ni dah settle lah kiranya. Layer ketiga cuma nak tunggu kering. Permukaan dia memang cantik, cun-cun. Okay, kalau korang nak hasil rushing, dapat memang hasil macam tu lah. Tapi kalau korang nak hasil cantik, korang janganlah rushing. Korang kena gosok cun-cun. Sebab colour ni, sebab nak dipaint ni bagi aku susah. Sebab lagi masa dah masuk colour, masuk clear, baru korang nampak korang punya salah kat mana. A few moments later. Kita sambung untuk clear. Ni dah settle. Layer ketiga macam aku cakap tadi. Sekarang ni kita nak masukkan clear. Okay, kalau korang tengok ni, clear daripada Good 7, dia memang tahan panas lah. Ni dia punya coat. Kalau korang nak tengok spray ni macam mana hasil dia, korang boleh tengok lepas aku clear nanti. Kita buat double layer ataupun tiga layer. Tengoklah atas keadaan. First layer kita cantik tak? First layer korang kena tak boleh dekat sangat. Korang kena jauh-jauh sikit lah, bagi dia tak meleleh. Sebab clear ni dia senang meleleh tau. Okay, cun-cun. Kalau korang nak senang, korang jauhkan je clear tu. Second layer baru korang rapat sikit. Cuma tak boleh rapat. Korang tak boleh rapat sangat lah. Lepas tu tak boleh nak setempat sangat. Korang kena jauh-jauh macam tu. Korang kena bergerak sikit. Ni lepas 10 minit kita masuk layer kedua. Siap pun layer kedua. Aku masuk 2 layer je sebab nak masuk layer ketiga dah tak sempat. Aku dah nak masuk kerja kan sebab hari ni siap petang. Jadi nak buat konten ni memang kalut sikit lah. Cuma dapat lah siap kan untuk 2 layer. Untuk korang yang free tu, better buat 3 ataupun 4 layer. Aku tunjuk masa malam final dia. Dia dah kering kan, aku tengok kat korang finishing dia. Nah, ni aku baru buat layer kedua, korang boleh nampak kan kilat dia. Tak pakai flash tau. Dia tak pakai flash. Memang berkilat teruk. The next day. Oi, sakit mata, sakit mata. Korang tak teracun eh. Aduh, aduh. Alhamdulillah settle 2 biji casing daripada produk Good 7. So ni hasil dia. Memang puas hati. Bila lah pakai produk ni, ni hasil dia. Memang memuaskan. Kalau korang rasa nak pakai spray ni juga, sama macam aku pun boleh. Nak pakai warna lain pun boleh. Yang penting korang kalau nak repaint ni, korang step by step. Korang jangan rushing lah. Kalau korang tak rushing, ni hasil dia. Tapi kalau korang rushing, memang teruk lah. Tak tahu nak cakap macam ni. Cun-cun kan. So memang tak ada skip. 2 layer je dapat hasil macam ni. Jadi kepada korang yang nak buat juga, tak kisahlah macam warna aku ni, guna casing E5. Kalau korang nak buat juga, ni je lah jawapannya. Korang boleh beli kat Shopee ataupun Lazada. Senang cerita, korang tekan je link kat bawah. Twin clear pun ada, twin pack lagi siap. Base coat, top coat, korang siap dapat benda ni. Apa-apa tinggal nak ingat add to cart je mat. Lepas tu payment. Itu saja daripada aku. Kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share, okay? Kita sama-sama kongsi ilmu. Lu gua bro.